kali ini kita akan unboxing tripod yang kemarin kita beli, tripod Takara Eco 173A plus holder for camding, action cam, dan handphone. Nah, kita untuk sekarang kita masih menggunakan handphone, jadi ini juga bisa kita gunakan untuk handphone dalam merekam video kita sehari-hari. Ini saya beli kemarin dari Kamera Indo, yaitu dari Jakarta Barat melalui Tokopedia, yang mana pada saat itu Tokopedia memberikan gratis ongkir hingga potongan sebesar 48.000, sehingga ongkirnya hanya sebesar 8.000 rupiah. Jika saya ulas juga produk ini di Tokopedia. Oke, kali ini kita akan buka ataupun unboxing dulu nih tripod yang sebelumnya kita beli. Oke guys, kita akan gunakan gunting untuk unboxing dari tripod kita. Tara, bukan Tara, Takara. Merknya adalah Takara. Takara tripod, tripod Eco 173A. Light weight. Nah, kalau di sini ada spesifikasi dari tripodnya, yaitu adalah bagiannya ada 3, terus juga diameternya 16,8 mm, memiliki ketinggian lebih kurang 1060 mm, terus tingginya minimal adalah 350 mm atau jika kita konversikan 3,5 cm. Terus juga ini panjang terlipat 370 mm atau setara dengan 3,7 cm dengan berat 380 gram dan beban maksimalnya adalah 2,5 kg. Dan ini ada juga petunjuk penggunaannya di sini. Namun akan langsung kita buka aja tripod Takara yang kita beli kemarin di Tokopedia dengan ongkir yang dipotong sebesar Rp48.000. Oke, ini ada holdernya. Ini udah habis, kosong ya. Udah kosong. Ini dia Takara, tripod Takara. Ini adalah bentuk dari tripod Takara. Takara, hai. Itu kayaknya bahasa Jepang ya, saya. Takara da. Ini adalah tripod Takara. Kalau kita lihat sebenarnya sih sama kayak tripod pada umumnya ya. Ini kita coba dulu seberapa tinggi sih kalau kita takarannya ya. Kalau di sini bisa sampai 1 meter 60 mili. Benar enggak? Ini kalau 1 meter adalah ya, 1 meter sesuai lah dengan deskripsi gambarnya. Oke, secara keseluruhan sih bagus ya. Kita coba dulu, kita rekam handphone. Tapi kita pakai yang rendah aja. Ya.
kita pakai pendek aja ya. Ini saya juga kurang paham. Oke, ini udah cocok. Kita akan coba menggunakan handphone. Oke, simple. Untuk menggerakkannya, kita bisa menggunakan, di sini ada setelannya. Oh, ini bisa tambah lebih tinggi lagi, guys. Saya baru tahu ini. Ini masih bisa tinggi lagi. Ada kuncinya di sini ya. Bisa kita coba aja. Terus di sini juga apa ini ya? Oh, ini untuk kiri kanan ya. Ini untuk mengunci pergerakan kiri dan kanan. Dan ini untuk mengunci pergerakan. Ya, coba kita coba aja ya. Sorry guys, ini nggak tahu nih. Oh, ini kuncinya di sini. Oh, penguncinya. Sorry. Ini penguncinya. Dan di sini juga tersedia water pass. Ada water passnya nih. Kita buka. Ada water pass. Ada water passnya ya. Oke. Itu papa untuk menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa kita beli tripod DS ya. Ya, ini kalau untuk turun naik tinggal kita putar aja nih, guys. Ini tinggal diputar kiri kanan untuk kencenginnya saat turun jam, untuk melepaskannya. DS ini belum selesai, DS. Belum selesai. Ini belum selesai. Nanti teman-teman marah nanti, DS. DS. Aduh, DS. DS. Tolong jangan, Des. Iya, boleh. Ini kita mau merekam pemirsa dulu deh, ya. Oke, ini kunci untuk turun naik dan ini untuk kunci kiri kanan ya. Ini secara keseluruhan sih simple ya. Walaupun tadi awalnya kita nggak tahu fungsi bagian masing-masing, tapi setelah kita pelajari ini ternyata gampang dan kayaknya ini bahannya lumayan bagus, guys. Awet lah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan hasil video kita kedepannya mudah-mudahan lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Oke, guys, saya merekomendasikan ini tripod ini bisa kalian gunakan untuk pembuatan video kalian sehari-hari. Nggak harus jadi YouTuber juga, tapi bisa kalian gunakan untuk koleksi pribadi kalian. Nah, cukup sekian, guys. Ini Adis sudah nggak betah lagi nih, udah mau ngambil video. Yo, Des, udah nggak sabar ngambil video, Des, ya. Ya, dadah sama pemirsa dulu. Dadah. Oke, guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Abdul Hermedi, tekan tombol loncengnya, like and share video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.